Ya, teman-teman, jadi saya mau memberikan contoh ya sebenarnya cara membuat cat pada wayang. Jadi kita menggunakan cat ini ya. Nah, ini paragon. Saya menggunakannya paragon, atau teman-teman kalau ada merek lain boleh, tapi saya menggunakannya ini karena adanya ini. Jadi warnanya putih dasar. Dasar warna putih. Putihnya jangan putih tulang atau putih apapun, tapi putih biasa seperti ini. Terus kita menggunakan pigmen warna merah. Terus ada juga pigmen warna kuning, pigmen warna biru, ini biru, dengan ini pigmen warna hitam. Untuk pencampurannya tidak hanya cat saja, tapi kita gunakan lem kayu dan juga air. Ini saya beri wadah, ini lem kayu, ini air. Nah, pencampurannya seperti ini. Kita awali dengan warna putih dulu ya. Jadi kita ambil putih sekian, kita taruh 2 cukup. Kalau warna putih langsung kita kasih lem kayu sedikit sama air, airnya menyesuaikan, jangan terlalu kental, jangan terlalu cair seperti ini. Ini warna putih. Nah, kita gunakan warna putih. Jadi untuk warna putih seperti ini. Ini untuk mutih, untuk putih apapun boleh. Terus karena warna hitam, gini. Ini kita ambil satu saja, satu kuas. Langsung kita kasih pigmen hitam. Jadi kita kasih pigmen hitam sekian. Nah, kita campur dulu. Nah, ini jadi hitam. Terus langsung kita kasih lem kayu sedikit. Ya, kelihatan ya lem kayunya, sama air secukupnya. Nah, untuk keencerannya sekian. Nah, ini enggak kental banget ya. Setelah itu kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan warna merah. Nah, ini merah, warna merah sekian ya. Ini warna merah, sama penggunaannya seperti tadi, kita kasih pigmen dulu, kita campur. Nah, kalau sudah campur kita kasih lem kayu. Nah, itu lem kayu. Nah, kelihatan ya sekian lem kayunya. Lalu kita kasih air secukupnya. Nah, keencerannya sama. Kemudian kita lanjutkan warna kuning. Kita ambil sama dulu. Nah, ini warna kuning ya. Warna kuning. Kita ambil dulu. Sekian ya. Satu kuas pun tercampur. Ini warna kuning. Kalau kurang, dirasa kuningnya kurang, kita kasih lagi. Kasih lem kayu. Nah, lihat lem kayunya, air secukupnya, kita campur. Nah, kuningnya seperti ini. Ini tidak kuning, ini hijau sebenarnya, agak hijau karena ini tempatnya, tempatnya agak kotor. Lalu biru, kita coba biru. Untuk biru di sini ya, kita campur pigmen biru sama sekian. Aduh, setelah itu kita kasih lem kayu, sama air secukupnya. Ini sudah jadi. Ini warna-warna primer. Jadi dari
ada kuning, ada hitam, ada merah, ada biru. Nah, untuk pencampuran sendiri, gradasi kan terdiri dari warna-warna muda ke tua. Jadi ini kita langsung ke warna tuanya. Untuk pencampuran seperti ini, biasanya ketika kita ingin hijau ya, hijau itu kuning, 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 kita kasih biru sedikit. Nah, hijaunya seperti ini. Hijaunya seperti ini. Ini bisa dicampur di sininya masih nanti ya, kuning sama biru. Atau langsung di sini. Atau langsung gini. Lah, terkadang juga bisa ini kuning. Kuningnya. Kita kasih hitam sedikit. Nah, kalau hitam kan bisa. Nah, ini hitam. Nah, hijaunya hijau seperti ini. Apa agak gelap? Mungkin kalau ingin terang sedikit seperti ini. Kuning, kuning, hitamnya sedikit. Bedanya hijau ini hijau teletong, ini hijau daun. Sedangkan kalau ingin warna ungu, merah, kita kasih biru. Biru jadi ungu. Ini warna tua semua. Lah, kalau ingin agak muda, maka pencampuran pigmen sedikit. Contoh, ini kita pakai warna putih ya. Ini putih, nah putih di sini kan. Ingin warna merah muda, maka merahnya sedikit, sedikit ya. Nah, ini warna merah muda. Ingin merah lagi, kita campur. Nah, gini. Gitu. Jadi untuk gradasi boleh menggunakan warna apapun, bebas, yang penting kontras. Ini campur ini boleh, ini campur ini juga boleh, yang penting pantes. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.